mengecewakan atau tidak ya. Aku review jujur, maksudnya ini bukan endorse atau promo ya. Dan akhirnya kami deal dan memutuskan untuk belanja di toko ini. Ini brandnya Tara ya, Tara nih. Best quality, juga rapi jahitnya. Tiga fungsi, oh ini fungsinya ada tiga nih guys. Wow, lembut kali guys. Kalau bagus, bilang bagus ya. Kalau nggak bagus, aku jujur aja nih. Bukan endorse, bukan promo ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video ini aku akan review ya pesanan aku. Kemarin aku pesannya di Shopee ya. Ini aku belum tahu nih paketnya nih mengecewakan atau tidak ya. Aku review jujur, ini nggak ada, maksudnya ini bukan endorse atau promo ya. Ini review jujur aja, aku nggak tahu ini ownernya siapa dan punya toko siapa. Kemarin aku cari-cari di Shopee. Ini isinya ini pakaian bayi ya, pakaian bayi newborn atau baru lahir. Kemarin aku banyak sih tanya-tanya di toko di Shopee. Aku tanya-tanya, tapi kurang direspon toko-toko lain itu. Terus aku cari-cari, terus ini satu toko ini dia balas chat aku. Aku tanya-tanya, konsultasi sama dia. Ya, terus jadi deh. Aku nggak tahu ini ya, ini bagus atau tidak. Ini review jujur. Ini nih, nih nama aku nih, penerima mana nih? Ah, nih. Penerima John. Mana nih? Kok gak nampak. Ah, nih. Penerima John. Aku bukan bohong, ini jujur-jujur aja ya. Kalau kecewa, aku bilang kecewa. Kalau bagus, aku bilang bagus. Kalau jelek, enggak rekomen. Aku bilang enggak rekomen ya. Tapi kalau rekomen, nanti aku akan kasih tahu kalian semua tokonya apa ya. Nanti aku akan kasih di akhir video ya, biar kalian stay tune terus di video saya dan tonton sampai habis juga. Oke, tak lama-lama, tak banyak bacot, kita langsung review aja. Ini packingnya lumayan bagus ya, lumayan rapi nih. Yap, mari kita unboxing saja. Kemarin aku banyak juga ya chat di toko-toko lain, tanya-tanya, karena ini kami baru anak pertama, jadi nggak tahu mau beli apa, mau yang gimana. Tapi toko ini dia sangat respon, cepat responnya, dan akhirnya kami deal dan memutuskan untuk belanja di toko ini. Oh, ini apa nih? Mari kita buka satu-satu ya. Ini ke sini, pinggirin dulu. Oh, ini celana pendek. Ini bahannya bagus nih ya, bahannya lumayan tebal nih, celana pendek. Celana pendek ini sama. Ini aku nggak tahu ya, ini sesuai pesanan aku atau gimana, nanti aku akan kasih tahu semuanya. Ini bukan endorse, aku nggak tahu ini ownernya siapa, tokonya siapa. Aku akan rekomen aja buat kalian nih, bagi yang mau cari pakaian bayi, rekomen atau tidaknya. Satu, dua, ya, ini betul nih, tiga pieces, tiga helai. Ini betul nih, pesanan saya tiga helai. Ini bahannya lumayan lembut ya, tebal juga.
Oke. Ini oke, 3 helai. Ini pakaian panjang. 1, 2, 3. Ini aku pesannya nih sepasang ya, 3 pasang ya. 1, 2, 3. Oh, satu lagi mungkin dipisah mungkin ya. Ini bahannya lumayan tebal ya. Oke. Tebal, lembut. Ini merek San apa nih? San Kunsen. San Kunsen. Oke, kita pinggirin dulu ini. Oke. Tapi ini jahitnya lumayan rapi loh, guys. Kasih tahu kepada kalian nih jahitnya rapi. Ini karetnya nih juga nggak kuat-kuat kali. Kalau kuat kali nanti perut bayinya nanti sakit ya. Oke nih, oke. Baju ini 2. Oke. Apalagi? Oh, ini lagi. Ini popok. Ini popok nih 6 kalau nggak salah. Betul sekali. Ini 2. 2. 2. Ini bahannya nggak jauh beda ya. Ini bahannya sama. Maksudnya lembut dan tebal ya. Nggak kasar-kasar, nggak panas nih. Jahitnya juga rapi nih. Nah. Ini jujur-jujur aja ya. Kalau rekomen, aku bilang rekomen. Ini 6, oke. Ini kemarin ini baju panjang lagi. Ini kalau nggak salah ini 3 nih. 1, 2, 3. Bentar. Ini brandnya Tara ya, Tara nih, best quality. Ini spesifikasinya nih, anti alergi, aman dan lembut dipakai, tidak menimbulkan gatal, halus dan lembut dipakai, tidak melar jika dicuci, tidak berbulu. Made in Indonesia. Ini size nya 0 sampai 3 bulan. Ini udah standar nasional Indonesia ya, nih. Ini 3, ini merek Tara. Betul nih pesannya 3. Oh, ini yang tadi, yang satu tadi yang kurang ya, yang 2 tadi. Ini di sini. Tuh kawannya sini. Oh ya, ini belum direview lagi. Ini merek Tara ini lumayan lembut juga. Beda bahannya dengan yang ini. Tapi nggak jauh-jauh beda kali ya. Ini jahitnya juga nih, juga rapi jahitnya. Belakangnya ini oke. Ini ready. Ini celana panjang kawannya yang ini ya. Nih. Ini 3 pieces. Ini kawannya yang ini. 1, 2, 3. Oke. Ini gurita bayi. Okio sahabat bayi, gurita rekat. Spesifikasi bahan, halus dan lembut, tidak luntur, bahan tidak kusut, tidak melar setelah dicuci. Ini udah SNI ya, standar nasional Indonesia. Kita buka satu persatu. Kita buka satu aja ya. Oh, ini oke, ini ada 3. Ini sesuai pesanan. Apalagi ini? Oh, ini
tempat bedak. Tempat bedak kita buka aja ya, unboxing. Oke. Wow, ini tempat bedak bayi. Di dalamnya nih ada spoon. Ada spoon lagi, ada dua spoonnya ya, dua bagian maksudnya. Mereknya Joye, desain industri nomor ini. Ini lumayan tebal. Kokoh ya. Joye. Ini sesuai pesanan. Apalagi di dalamnya ya. Ini pinggirin. Ini ada sarung tangan merek Sherry House Baby Collection. Ini tuh harganya murah ya guys, nggak mahal-mahal kali. Kalian bisa cek nanti di tokonya langsung ya. Nanti aku kasih tahu ya tokonya, toko nama tokonya. Ini dua set ya. Ini sesuai pesanan nih. Dua set nih, mereknya sama ya. Gak usah kita buka lah ya. Banyak udah pasti nih bagus. Ini apa lagi? Oh. Ini bedongan set. Felicia Jong. Bedongan set, bedong set. Ukuran 90x100, udah SNI ya, standar nasional Indonesia. Spesifikasi bahan katun 1% halus dan lembut, tidak luntur, bahan tidak kusut, tidak melar setelah dicuci. Oke, siap. Tiga fungsi. Oh, ini fungsinya ada tiga nih guys. Alas tidur baby, selimut baby, bedong baby. Untuk buah hati Anda, berikan yang terbaik. Siap. Oke guys, mari kita buka. Baik atau tidak nih. Kita buka yang mana ya. Ini. Oke. Oh. Ini guys. Wow, lembut kali guys. Nih. Aku kalau bagus bilang bagus ya, kalau nggak bagus aku jujur aja nggak bagus. Ini bukan endorsement, bukan endorse, bukan promo ya. Bahannya lembut guys, ini pedongan ya. Udah, itu aja lah ya, itulah yang aku pesan. Ini sesuai pesanan semua. Oh ya, nama tokonya ini bukan endorse ya, sekali lagi. Ini rekomend banget buat kalian yang cari baju bayi, cari perlengkapan bayi. Di sini harganya pun murah-murah ya guys, gak mahal-mahal kali. Aku juga udah bandingkan dengan tempat-tempat lain. Ini memang rekomend banget buat kalian. Nih, aku kasih link tokonya di deskripsi ya. Ini kalian bisa cek sendiri di sini. Harga-harganya di sini ya, murah-murah. Atau nama tokonya ini. Oke guys, sekian dulu. Ini rekomend banget buat kalian yang mau mencari pakaian bayi. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.